Salah seorang warga yang ikut evakuasi korban kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah, mengatakan bahwa kondisi para korban saat itu sangat memprihatinkan. Ia menyebut sebanyak 3 orang pengendara perempuan terjepit di bawah mobil yang juga ikut disapu oleh truk tronton tersebut. Sementara itu, adalah korban yang meninggal di TKP yang juga sudah dievakuasi. Kondisi korban yang ia evakuasi sangatlah parah. Ia menuturkan bahwa posisi korban berjenis kelamin laki-laki yang meninggal berada di bawah mobil, dan lagi korban yang meninggal berada tak jauh dari korban yang pertama, yaitu di sampingnya. 6 mobil ringsek dihajar truk dalam kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Pemirsa, dari rekaman CCTV yang diterima, terlihat truk itu laju tanpa kendali hingga akhirnya berhenti usai menabrak beberapa kendaraan di depannya. Bahkan ada mobil yang langsung terlempar dan terbalik akibat benturan tersebut. Selain itu, ada pula mobil yang terdorong hingga akhirnya menabrak separator pembatas jalan. Selain itu, terdapat 9 sepeda motor yang menjadi korban. Salah satunya, sepeda motor tersebut langsung terbakar. Api terlihat berkobar cukup besar di beberapa titik setelah benturan terjadi. Akibat kecelakaan tersebut, sedikitnya ada 3 orang yang tewas. Sedangkan pengemudi dan kernet truk saat ini sudah berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di mobil? Iya, depannya banyak mobil. Tadi ada korban yang kejepit. Ada 4 ini, ada 4 yang, korban. Yang di depan truk ada? Ada 3 perempuan, 2 laki-laki, 1 meninggal. Oh, berarti ada 4? 5. Ada 5 orang di depan truk? Mobil di depan motor, mobil ini. Motor semua? Iya. Yang perempuan itu di mobil, 3. Iya. Terus yang... Laki-laki, 1 meninggal di bawah, sama sampingnya. Oh iya, siapa? Itu motor, 7. Ada motor. Pas apa, Pak? Pas lagi lampu? Saya menolong itu? Enggak. Papan ini yang nolong. Kejadiannya gimana Pak tadi Pak? Kejadiannya saya kontak polisi. Tapi katanya saya datang yang jenengan dia. Saya tolong itu ada sini. Ada 4 motor, korban 5. Ini enggak. 1 meninggal, 3 perempuan, 1 laki. Dari motor ya? Dari Pak motor. Motornya 5. Pak ini, itu truknya nabrak berapa kendaraan sih Pak? Ada mobil 7. Itu mobilnya 7. Tahu mereknya, tahu mereknya ya. Terus mobil, motor korban bawa ke Mas Kenatin. Yeah. Motor kalau lebih saya lihat ini ada 4. 4. Yang terbakar ada 3 motor. 3 motor terbakar. Nah, terus ini 4 ya. Tuh. Jadi motor 7. 7. 7 mobil. Mobil kakak lagi 2. Apa? Tadi truknya itu nabrak berapa mobil? 7 mobil. Ya. 3 motor. Motornya berapa? 4. 4. Yang sebelah sana ada terbakar 3. Itu waktu lagi rem. Saya lagi lepet nolong ini. Nah, saya masih ada, maksudnya ada pertolongan, tak tolong. Saya lepet, saya tolong. Korbannya ada berapa? Sini ada 3 perempuan, 2 laki-laki, 1 meninggal. Yang meninggal ini, bedanya ini. Laki-laki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!